teman-teman, balik dengan aku Baba ya teman-teman ya, Baba. Jadi di video kali ini teman-teman, aku ingin berbagi tips dan tutorial teman-teman ya. Tips dan tutorial bagaimana caranya buat kayak buat akun baru teman-teman ya di game Left After teman-teman. Akun baru di game Left After. Jadi teman-teman, cara sangat mudah teman-teman ya. Sangat mudah. Pokoknya punya akun Gmail satu aja teman-teman, satu aja. Nah teman-teman, langsung aja kita ke video teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini aku udah punya 3 akun Gmail teman-teman ya, akun Gmail, akun Left After teman-teman. Ini server Snowlag ini ada 2, Charleston ada 1 teman-teman ya. Tadi aku udah coba-coba, rupanya hasilnya bagus teman-teman ya. Oke, kita coba buat baru lagi teman-teman, buat baru di Charleston aja, di server Charleston. Gini teman-teman, teman-teman itu harus tekan yang kayak tap to select a zone gitu. Tap to select a zone. Dia ada 3 server teman-teman, ada Snow Highlands, Charlestown, dan Nancy City teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa buat dimanapun teman-teman mau. Di sini misalkan di Snow Highlands, di Charlestown, terus di Nancy City teman-teman ya. Nah, mungkin aku akan buat di Charleston aja teman-teman ya. Charleston. Kita create nambah akun teman-teman. Oke. Nah, teman-teman di sini kita disuruh pilih. Di sini berarti kita, kalau dari sini teman-teman, nanti kita udah masuk ke pembuatan akun baru teman-teman ya. Pembuatan akun baru. Nah, di sini kita disuruh membuat karakter teman-teman ya, karakter kita cowok aja teman-teman. Gantiin kalau enggak. Namanya terserah nama teman-teman yang mau ya gitu ya. Teman-teman suka gitu. Kan aku sini buat ganteng. Ganteng. Oke. Confirm next teman-teman ya. Oh, udah ada yang pakai teman-teman. Ganteng. Ganteng X. Oh, nggak bisa. Ini harus sampai 7 karakter, 7 huruf teman-teman. Buat nama tuh hanya bisa sampai 7 huruf teman-teman. Oke, 2, 3, 4, 5. Oke. Dari pakai juga teman-teman, gimana? Pakai juga namanya apa ya? Ya, sembarang lah, sembarang. 3, 4, 5. Oke, bisa teman-teman. Terus ya pilih anjing teman-teman ya. Pilih anjing yang teman-teman suka. Teman-teman tuh pilih aja anjing yang teman-teman suka. Ada Labrador, ada Doberman, ada Blackback. Blackback ini warnanya teman-teman ya. Warna ikat anjingnya. Bisa nggak pakai juga, bisa pakai gitu. Terus ada full color. Nah, ini warna anjingnya teman-teman ya. Nah, di sini bisa juga teman-teman pilih warna anjingnya. Kita aku suka yang Labrador teman-teman ya. Labrador itu bagus teman-teman. Gak usah pakai ikatan anjingnya. Warna hitam namanya Asu teman-teman. Asu. Oke. Play aja teman-teman. Nah, setelah sudah memilih karakternya sama anjingnya teman-teman ya. Teman-teman akan dibawa ke ruang ke ini teman-teman, ke sini teman-teman. Ke sini teman-teman. Di sini ada 2 pilihan, start the tutorial story legend here and answer question to skip the tutorial teman-teman. Nah, di sini kita disuruh milih salah satu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau lihat tutorialnya itu bisa di start the tutorial story legends here teman-teman. Nah, kalau mau langsung tanpa tutorial tapi kalau teman-teman mau langsung tanpa tutorial teman-teman, itu teman-teman harus menjawab pertanyaan 10 pertanyaan dari game ini teman-teman. Mungkin ya 10 pertanyaan tentang berkaitan dengan game itu teman-teman. Nah ya segitu dulu mungkin video cara membuat akun dengan mudah teman-teman ya di Left After. Ini cara paling mudah teman-teman. Teman-teman hanya butuh satu akun Gmail yang sudah terbind gitu teman-teman ya. Terbind. Jadi teman-teman bisa pilih servernya di Snow Highlands kah, di Charleston kah, di apa tadi satu lagi?
di Nancy City kan. Nah, jadi situ teman-teman bisa buat akun baru lagi di situ. Oke, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di share ke teman-teman baik kalian, dan si subscribe jika bermanfaat teman-temannya. Ya, see you, bye-bye. Bye-bye.